Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar saudara di awal minggu ini? Kami berharap saudara semua menjalani hari ini dengan sukacita. Kadang di awal minggu, tugas pekerjaan kita seakan menumpuk tidak ada habisnya. Dalam situasi demikian, kadang kita sulit untuk mengingat Tuhan. Mari, saat ini kita ambil waktu sejenak dan kembali mengarahkan mata kita kepada Tuhan pemegang hidup kita. Mari bersama kita puji Tuhan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya Bapa yang besar mengatasi segalanya, kami datang kepadamu malam hari ini dengan hati penuh syukur, karena kami adalah umat gembalaan-Mu yang senantiasa berjalan dalam tuntunan tangan-Mu. Terpujilah Engkau senantiasa, terutama dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Ada banyak tantangan yang akan kami hadapi.
ada banyak pilihan yang harus kami ambil. Tolong kami untuk dapat memilih keputusan yang menyenangkan hatimu. Biarlah kemuliaanmu nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan tidur kami pada malam ini kepadamu, ya Bapa. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak dalam pengetahuan bahwa Tuhan kami memegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.